Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihuhu min khalqihi wa habibuhu adda al amanah wa ballagha ar risalah wa nasaha al ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Syukur pada Allah Azza wa Jal kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini. Dengan limpah kurnia dapat kita bertemu, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat meneruskan pembacaan kitab ini sehingga dapat kita khatamkan biiznillah. Baik, saya tak sihat sebenarnya ni, tapi kita baca tak mampu. Kalau tiba-tiba macam pukul biasa, alhamdulillah. Kalau tiba-tiba saya dah tak lepas, kita berhenti awal. Nak berhenti awal ke nak berhenti lambat? Nak saya sihat ke nak saya sakit? Kalau saya sakit, berhenti awal. Kalau saya sihat, berhenti lambat. As-saqi, hal turid minni an akuna sahihan am akuna maridhan? Sahihan. Azabtani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada kalam Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'an Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i wa raqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahi. Allahumma amin. Bisanadina ilaihi qal: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. Sekarang kita masuk kepada sebelum ni kita bincang tentang mukaddimah, mengenali apakah dia ilmu usul fiqh. Setelah kita panjang lebar bicara apa itu usul, apa itu fiqh, dah bincang pasal usul, apa pula al-far'u. Setelah kita bincang usul fiqh apa semua, kita balik kepada, kita pergi kepada ta'rif usul fiqh yang betul-betulnya apa. Setelah kita tahu usul makna apa, fiqh makna apa, datanglah ta'rif usul fiqh secara ilmunya. Jadi dibincangkan pula apa kaitan usul fiqh dengan ilmu. Dan dibincangkan begitu, mohlah kita bincang ilmu ni apa bahagian dia, apakah takrif ilmu, ilmu ni apa berjenis. Kita pun bincang ilmu ni ada daruri, ada muktasab. Kita pun bincanglah macam-macam. Kemudian dah lang-lang sebut pasal ilmu, apa lawan kepada ilmu? Lawan kepada ilmu az-zan. Apa lagi lawan kepada ilmu? Al-jahl, asyak. Jadi dan kita telah membincang sebelumnya tentang al-jahl. Setelah kita bincang panjang lebar, akhirnya kita selesai. Masa pertemuan lepas, kita pun tengoklah tentang apa dia bab usul fiqh. Bab-bab yang ada dalam ilmu usul fiqh ni apa dia? Antaranya lah, wa min abwabi ilmi usul fiqhi aqsamul kalam. Wa min abwabi ilmi usul fiqhi aqsamul kalam. Wa min abwabi usul fiqhi aqsamul kalam. Wal amru wal nahyu wal'am wal'khas. Ini semua adalah tajuk dalam ilmu usul fiqh. Maksudnya yang perbahasan sebelum-sebelum ni, itu adalah mukaddimah untuk kita mengenali apakah dia ilmu usul fiqh. Alhamdulillah, kita telah berjaya melepasi mukaddimah tersebut dalam beberapa muhadarah. Ni muhadarah ke berapa? Tak ingat. Ke-6. Ini yang ke-6. 5 muhadarah yang lepas adalah berkenaan dengan mukaddimah kepada usul fiqh. Hari ini kita akan masuk kepada bab pertama yang ada dalam kitab ini yang berkaitan dengan ilmu usul fiqh. Wa min abwabi usulil fiqhi aqsamul kalam. Ini pembahasan kita pada hari ini. Fa amma aqsamul kalam. Fa di sini fa apa? Fa al-fasihah. Iza aradta an ta'rif ma huwa aqsamul kalam fa aqulu lak aqsamul kalam aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam kadha wa kadha wa kadha ila nihayatil bab. Fa amma aqsamul kalam
Adapun pembahagian kepada al-kalam, kenapa bincang pasal al-kalam? Sebab al-Quran dan juga al-hadis itu yang mampu kita istinbat hukum daripada al-Quran dan juga hadis itu adalah kalam. Itu adalah kalamullah wa kalamur Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kadang-kadang di sana juga ada ucapan yang berkaitan dengan hukum fiqah yang berkait dengan al-kalam. Satu orang sebut kepada kita, laka alayya khamsah, laka alayya khamsah. Itu ucapan kan? Laka alayya khamsah. Khamsah tu khamsah apa? Jadi ia berkait dengan al-kalam. Satu orang kata, ya fulan, wallahi laka alayya khamsah. Jadi ia berkait dengan hukum hakam fiqah yang ada kaitan dengan al-kalam. Maka kerana itulah penting kita mempelajari aqsamul kalam, mempelajari tentang al-kalam. Dan bila sebut pasal al-kalam, kita juga akan terbabit dengan perbahasan al-haqiqah dan juga al-majaz. Fa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarawwi ila akhirih. Kemudian wa min wajhin akhar yanqasimu ay yanqasimul kalam ila haqiqatin wa majaz. Maka daripada perbahasan tentang isu hakikat dan juga majaz juga akan terhasillah istinbat hukum-hukum fiqah. Maka dengan sebab itu perbahasan ini adalah merupakan perbahasan yang penting dalam ilmu usul fiqh. Fa amma aqsamul kalam, adapun tentang pembahagian-pembahagian kalam, maka sekarang beliau nak bincang tentang aqsamul kalam. Cuma beliau bincang terlebih dahulu sebelumnya adalah apakah sekurang-kurangnya penghasilan satu kalam. Satu ucapan itu sekurang-kurangnya terhasil dalam bentuk yang macam mana? Paling sikit sekali ucapan itu boleh dibina dengan berapa jenis. Lalu sebab boleh di sini fa'aqallu ma fa'aqallu ma yatarakkabu minhul kalam. Maksud dia inqasamal kalam min haythu aqallu ma yatarakkabu minhul kalam. Okey, sekarang kita masuk perbahasan aqsamul kalam. Maka dimasuk kepada aqsamul kalam jenis pertama. Apa jenis pertama dia? Iaitu kita bahagikan al-kalam itu dari sudut sekurang-kurang terhasilnya al-kalam tu dalam bentuk apa. Okey, fa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam ay inqasamal kalamu min haythu aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman au ismun wa fi'lun au fi'lun wa harfun au ismun wa harfun. Ini adalah sekurang-kurang satu ucapan itu dianggap diiktibar sebagai al-kalam. Tak ada al-kalam yang terbentuk dengan satu saja. Secara hakikatnya tak ada, melainkan kalau ditakdirkan. Hal ja'a fulan? Naam. Satu juga kan? Satu ya? Hal ja'a fulan, orang tanya kita. Naam. Satu ya? Tapi sebenarnya dia ada takdir. Naam ja'a fulan. Jadi tidak ada satu kalam yang terhasil dengan satu kalimah semata-mata, melainkan dengan takdir. Sekurang-kurang bentuk kalimah yang dapat disusun sehingga membentuk akan al-kalam adalah yang pertamanya isman, dua isim. Kita belajar dalam bahasa Arab kan, hunaka ismun wa fi'lun wa harf. Taib, aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman. Sekurang-kurangnya dua isim, dua kata nama ya, bahasa Melayu kita panggil kata nama ya, isman. Dua kata nama. Betul ke kata nama istilah standardnya? Saya tak tahu, saya dah tinggalkan Malaysia lama sangat. Isman. Taqiyuddin Jamil. Contoh ya. Antasmak Taqiyuddin wala Taqiyul Millah? Taqiyuddin. Taib. Wa fa'a ana Jamil. So? Taqiyuddin. Jamil. Intasir. Taqiyuddin yani naqul innahu ismun, sah? Taqiyuddin. Taqul at-taqiyu jamilun, sah?
التقي لعلكم تقول لا هذا أربعة هذا ثلاثة التقي بعدين الدين بعدين جميل طيب نحذف نقول التقي جميل أوكي التقي جميل satu orang yang namanya Taqi iaitu Fadil Ustaz Taqi kita yang susun jadual susun dari sudut orang kata apa dari sudut gerak kerja di ruak jawi Allah yujazihil khair begitu juga dengan kawan-kawan yang lain kita kata At-Taqiyu Jamilun At-Taqi iaitu Ustaz Taqi kita Jamil ok sekarang ni ada berapa kalimah ada dua kalimah apa ada punya bentuknya adakah isim atau fi'il atau huruf kita kata dua-dua adalah ismun jadi itu adalah aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam. Okey, tapi nak lebih tak kata apalah, lebih memang boleh sangat. Apa yang paling banyak sekali? Aksarul kalam. La 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 eh la bahralah. La sahilalah. Kita boleh bercakap ikut berapa banyak kita nak cakap kan? Okey, tapi yang dibincangkan al-aqal sebab aqal ni yang mampu untuk kita al-has nasati an-nahsu aqal al-kalam. Amma aksar al-kalam ya kullu wahid lahu kalam. Yatakallam ma syaa. Ma syaa Allah azza wa jal. Baik, itu yang pertama, awismun wa fi'lun. Awismun wa fi'lun. Hadara at-tullab. Hadara at-tullab. Apa yang ada dalam dua kalimah ni? Ha. Hadar fi'lun. At-tullab ismun. Jadi ini juga adalah aqallul kalam. Maksudnya jumlah mufidah yahsunu sukutu 'alaiha. Huna murakkaba min ismin wa fi'lin. Tamam? Kalau orang bertikai, eh, tadi kata awismun wa fi'lun. Awismun wa fi'lun. Isim dan fi'il. Contoh yang dibawa adalah fi'il dan isim. Ha, kita nak jawab macam mana? Ini kalau orang i'tirad kita, kalau orang rad kita, ada orang bertikai dan kritik kita. Eh? Ambil nafas dulu. Lepas tu kita jawab. Sebab apa? Sebab, dia penting sebab dalam kita mempelajari ilmu usul fiqh ini dan juga ilmu-ilmu lain, segala ucapan para ulama usul itu sangat-sangat dakik. Jadi apabila disebut, contoh, awismun wa fi'lun atau isim dan juga fi'il. Lalu dibuat contoh, ha, ja'at-tullabu ataupun hadarat-tullabu. Hadara ismun am fi'lun? Fi'lun. At-tullabu ismun am fi'lun? Ismun. Baik, masalah yang berlaku dia adalah fi'lun wa ismun. Tadi Imam Ramai sebut ismun wa fi'lun. Akhta'ta fil misal. Akhta'ta fil misal. Apa jawapan? Cuba siapa-siapa boleh bantu saya? Siapa yang sudi backup ke? Nah. Ada tak siapa-siapa yang dijumpa jawapan untuk bantu saya? Kalau orang bertikai saya begitu. Ini tak ada kaitan hidup dan mati ya. Hai, tok nak batu kita ni. Apa jawapannya? Bismillah. Jawapan yang pertama, salah kan. Itu jawapan yang senanglah. Okey, tapi satu ucapan itu kalau kita boleh fahami dia dengan makna yang betul, itu lagi bagus. Sebab i'malul kalam awla min ihmalihi. Satu petikan itu kalau dia ada dua kemungkinan, satu dianggap salah, satu dianggap betul. Kalau kita boleh faham dia dengan makna yang betul, itu lagi bagus daripada kita mengatakan kalimah ni salah. Sebab bila kita kata kalimah tu salah, kita sudah ihmal, kita sudah tidak menjadikan kalam itu berfungsi. Sedangkan asal bagi satu ucapan itu adalah berfungsi. Okey, apa jawapan dia? Jawapan dia sangat dakik. Di sini adalah jawapan dia al-waw itu sendiri. Bila kita dengar orang tu cakap, "Ah, kamu kata apa?" Contoh saya salah. Sebab apa? Sebab Imam Haramain sebut isim dulu baru fi'il. Ah, kamu fahami waw itu li tertib. Waw itu li at-tertib. Jadi dengan sebab itu kamu mendakwa sepatutnya kena bawa contoh-contoh. At-tullabu ja'u.
Baru betul. Tulab fi'lun la ismun. Ja'u fi'lun. Taib, huwadal misal. Hadza wal misalu sahih. Amma misalu la anta akhtat. Ma'zuratan. Ala kulli ihtiram anta mukhti. Apa yang kita faham daripada ucapan itu? Ah, kamu mendakwa waw di situ adalah litertib. Perbahasan dalam bahasa Arab, waw itu untuk apa? Adakah waw itu litertib atau limutlaqil jam'i? Waw itu adalah limutlaqil jam'i. Waw dalam bahasa Arab adalah untuk semata-mata menghubungkan tanpa dinyatakan siapa yang dulu, siapa yang kemudian. Siapa dulu, siapa kemudian? Itu merujuk kepada dalil lain. Tapi semata-mata kalimah waw, waw adalah limutlaqil jam'i. Sebab tu contoh at-tullabu ja'u sahih. Ja'a at-tullabu sahih aidan li'anna al-wawa limutlaqil jam'i. Al-muhim fil jumlah yujad ismun wa kadhalik yujad al-fi'l. Aw ismun wa fi'lun, tamam? Aw fi'lun wa harfun. Satu fi'il, satu huruf. Ya, macam mana tu? Fi'il contohnya apa? Zahaba. Huruf contohnya apa? Ala. Ala zahaba. Pelik tu kan? Cuma kalau kita baca dalam maktutat, ala ain lam ya zahaba. Ya tak ada titik. Kita baca macam mana? Yang macam ala zahab. Kita aliyun zahab. Sebab dalam maktutat kadang-kadang ya itu tidak dititikkan. Dia ni adalah penulisan Al-Quran. Kalau kita perasan, ya dalam Al-Quran tak ada titik. Cuba tengok apa saja kalimah ya yang terakhir tu tak ada. Tak ada titik. Ya tengah-tengah ada titik. Ya wawal ada titik. Ya tengah-tengah ada titik. Ya akhir tak ada titik. Dan saya sudah terbiasa dalam menulis sampai begitu sekali. Hatta tesis saya pun ya akhir tak ada titik. Seram juga kalau kena rod masa munakasyah. Alhamdulillah tak kena siapa, tak kena munakasyah, tak kena rod bab tu eh. Kalau rod saya kata ana katabtu ala ala rasmi al-Usmani. Tapi mungkin kena rod jugaklah kalau dia hari munakasyah adalah hari untuk menerima apa kecaman eh. Terod eh. Di Al-Azhar begitu eh, hari munakasyah tu kita kena terima apa saja yang disebut oleh munakis kita eh. Walaupun kadang-kadang kita tak setuju eh. Tapi tak apa eh, khair. Okey, au fi'lun wa harfun. Fi'il dan juga huruf. Gabungan daripada fi'lun dan juga harfun membentuk satu jumlah mufidah. Ha, macam mana tu? Boleh? Hal ja'a? Hal ja'u? Hal ja'u? Hal adalah ha ismu, isim ke hal adalah harf, harf istifham, harf. Hal ja'u, ja'u tu apa, isim ke fi'il ke huruf? Fi'lun. Jadi adakah jumlah ni mufidah atau tidak? Mufidah. Cuma orang kata lah, siapa mereka tu? Ah, itu tak apalah, itu tanya kenian lah, itu lepas dia lah. Cuma jelas je ja'u itu adalah fi'il, manakala hal itu adalah harf. Maka di sini terbentuk satu jumlah yang mufidah. Bahkan kalau tak ada, tak ada hal tu pun dah mufidah dah. Ja'u. Ha, dah pula. Maksudnya satu, satu fi'il pun cukup. Tapi ada takdir eh. Dia mesti ada takdir. Kalau satu-satu ni tak jadi eh. Ja'u ay ja'a fulan eh. Au fi'lun wa harfun. Ha, hal ja'u atau contoh yang lain. Maqam. Maqama. Maksud dia ma di sini maksudnya tidak eh. Ma banyak bau, ma dalam bahasa Arab sangat kena berhati-hati. Ma kadang-kadang soalan, ma kadang-kadang tidak eh. Perlu kena berhati-hati dalam baca kitab eh. Ma kadang-kadang soalan eh. Kadang-kadang ma tu bermaksud tidak eh. Wa ma Muhammadun illa Rasul alaihi salatu wasallam. Ha, ma di sini adalah ma manafi eh. Okey. Au fi'lun harfun, contoh tadi maqam. Ma maksudnya tidak, qam dia telah berdiri. Dia
dia tak berdiri. Okey, dia tidak berdiri. Ataupun contoh saya buat tadi, hal ja'a atau hal ja'u, itu juga adalah harf dan juga fi'il. Ini adalah secara zahir. Sebab hakikat dia orang buktikan lagi. Ya akhi, ma harf, ja' fi'lun, wa hunaka fa'il, wal fa'il ism, wa ma huwa al fa'il, dhamir mustatir taqdiruhu kadha wa kadha. Idzan mushtanin ya'mi da talat haqiqatan wa naqul raddan ala hadha al munaqish. Tayyib, nahnu natakallam min haythu zuhur wa la natakallam min haythu al haqiqah. Ya, terpampang depan mata kita sekarang ni berapa? Ma satu, qama tu berapa? Satu je, selesai. Tapi dia tiga, okey tak apa. Saya faham apa dari sudut yang lain, kamu faham dari sudut yang lain. Apabila bertembung dua sudut yang berbeza, maka tidak berlaku pertembungan hakikatnya. Apabila dua benda arahnya berbeza, tak bertembung. Yang bertembung kalau arahnya satu, dia akan bertembung. Orang ni kata, "Dak, ni bukan dua, ni tiga." Kita kata, "Dak, ni bukan tiga, ni dua." Kita tanya dia balik. Minta maaf pak cik eh. Tashihul kalam aula. I'mal kalam aula min ihmali. Pak cik sebut ni dua ni apa maksudnya? Apa maksudnya? Yalah, yang zahir ni kan dua. Okey, faham? Okey, pak cik yang kata tiga pula. Kenapa pak cik tak kata ni dua? Dia kata sebab hakikatnya ada tiga. Fi'lun tu, ja'a itu, mana fa'il dia? Mana boleh fi'lun biduni fa'il? Tayyib, sahah. Al-fa'il labuda ila fa'il hatta takun al-jumlah sahihan. Untuk mahu al-fa'il, dhamir mustatir. Takdiruhu. Okey, khalas. Zain, talata. Harfu, harfun, wa fi'lun, wa fa'il. Jadi bertembung tak? Tak bertembung. Sebab orang ni pandang dari sudut ini, orang ni pandang dari sudut ini. Bila tidak bertembung, maka tidak berlakulah ta'arud. Dia yang ta'arud ni kalau gini. Kalau begini, tidak berlaku ta'arud . Kenapa bab ni macam ada kaitan ? Kadang-kadang . Saya tak rancang . Minta maaf . Dia usul fiqh ni kena sampai dia hidup dalam kita punya pembawakan hidup kita. Sebab usul fiqh ni mengajar kita cara berfikir. Sungguh. Tariqatu al-fiqh as-salim. Cara kita fikir tu benda. Bila kita faham sebenarnya, kenapa begini . Okey, ada pertemuan tak? Okey, adakah infikakul jihah? Izan fakatul jihah falata'arud. Okey, kita nampak. Adakah benda ni mustahil atau tidak? Okey, ucapan ini itu yang zahir. Adakah dia menyebabkan satu makna yang lain? Oh, dia menyebabkan satu makna lain. Apakah makna itu menunjukkan yang bercakap juga adalah pemilik maknanya? Dia panggil lazimul mazhab, laisa bimazhab. Jadi, dia adalah satu kaedah untuk kita memerhatikan satu benda secara matang. Ya Rabb, Allah marzukna min haula. Taib, selesai . Au fi'lun wa harfun. Au ismun wa harfun. Ismun wa harfun. Aw ismun wa harfun. Macam mana contoh dia? Bismi. 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 Ba itu harf, ismi itu, tapi ismi itu dia dua tu. Tapi adakah dia hakikat? Boleh kata dia hakikat dia dua, sebab ismun campur dengan ya tu . Apa contoh . Saya tak fikir ni. Awismun wa harfun. Wallahi wa ul qasam harf. Allah yafta alayk. Allah yafta alayk ya habibi. Sah. Awismun wa harfun. Lafzul jalala ismun wal waw waw al qasam. Allah yafta alayk ya habib. Khus khamsa gini hadiah. Ya anta qalbuka saqil qabilta hadiyati ama taruddu marra thaniya. Hatta al qalam la khalas ay fulan ay qalbu gabi la yuri ay yu'tiyani marra thaniya. Ya ammi ana ma ini nukul ya am atini tani la yuri ay yu'tiyani tani. Baik, apa contoh tadi? Misaluhu wallahi fal waw wawul qasam wa lafzul jalalah
a'zamul asma. Tamam? Wallahi, eh? Ni contoh ni tak ada kita usul fiqh ni. Eh, kalau bukanlah syarah budaya ilmu usul fiqh tak ada contoh ni. Tapi ini satu contoh yang baik pada sahabat kita. Akhir nama siapa? Mursyid. Khalas. Al-ismu al-musamma arsyadana ila misalin sahih. Wa akhadha nuqudi. Wa fi nuqud lisan la afqul. Ahwis mun wa harfun. Contoh dia apa? Wallahi, eh. Nah, orang mesti kata wan nabi, demi nabi. Dalam mazhab Syafi'i dia tak boleh kita bersumpah dengan wan nabi. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal boleh bersumpah dengan wan nabi kerana Imam Ahmad meletakkan sumpah hendaklah dengan nama yang yang dimuliakan di sisi syarak. Di antara benda yang dimuliakan adalah bagi Nabi alaihi wasallam. Jadi berlaku sedikit perbahasan fiqah dalam masalah ini. Dan orang Mesir sudah terbiasa dengan dengan sumpah dia wan nabi, eh. Wan nabi am, wan nabi, demi nabi, eh. Kita tak biasa kat Malaysia kan, sebab kita mazhab Syafi'i. Tapi yang pelik ni orang Mesir ni dia bukan dia mazhab Hanbali. Tapi mengapa? Saya tahu kenapa. Sebab orang Mesir ni dia gila ke nabi. Orang Mesir ni dia gila ke nabi. Dia tak boleh, dia pasal nabi dia gila, eh. Ya Allah, moga-moga kita digilakan dengan Nabi, ya Allah. Taib. Wal kalam yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabar wa istikhbar. Al kalam, okey, selesai yang tadi ya. Itu adalah pembahagian kalam dari sudut aqallu ma yatarakkabu minhu al kalam. Aqallu ma yatarakkabu minul kalam, khalas, isman aw ismun wa fi'lun aw fi'lun harfun aw ismun wa harfun. Sekarang kita masuk pula kepada perbahasan al kalam dari sudut bentuk, bentuk apa namanya ucapan itu, bentuk ucapan yang sampai kepada kita itu dia bentuk apa, adakah dia arahan, adakah dia larangan, atau dia satu berita, atau dia merupakan permintaan untuk kita menceritakan satu berita. Okey, dengan sebab itu disebut wal kalam yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbar. Ini adalah at-taqsimu tsani li aqsamil kalam. Tamam? Kalau tadi dari sudut pembinaan kalimah membentuk satu kalam tu yang paling paling kurang sekali berapa? Sekarang kita melihat kepada dari sudut min haisu min haisu nakul masalan min haisu zahirul kalam, min haisu zahirul kalam, eh, dari sudut zahirnya kalam itu apakah bentuk ataupun apakah apakah yang yang ditunjukkan oleh al kalam. Jadi di sini disebut wal kalam yanqasimu ila amrin, perintah, au sorry, wa nahyin, atau yang keduanya adalah perintah, larangan. Ha, tahulah kita wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbar. Kalam itu terbahagi kepada perintah, larangan, khabar, berita maksudnya, dan satu lagi adalah istikhbar, iaitu permintaan supaya didatangkan satu berita. Amr apa dia? Perintah. Contoh, kalau Al-Fadhil Ustaz Said, eh, sebut pada saya, iftah, betul kan? Iftah, itu adalah perintah. Maksud Ustaz Said perintahkan saya untuk membuka pintu ruak, contoh kan? Iftah, itu adalah arahan. Baik, adakah iftah itu jumlah kalam? Ya, dia adalah satu kalam. Tapi satu je. Tak satu, tak. Hakikat takkan berlaku satu. Dia ada dua, iaitu fi'lun wa fa'il. Eh? Okey, jadi iftah itu adalah perintah. Iftahil bab. Sila buka bab. Bukalah pintu, eh. Bukalah pintu. Maka dia adalah satu jumlah mufidah, dia adalah satu al-kalam. Okey, apa bentuk dia? Bentuk dia ma nau'uhu huwa min nau' al-amr. Dia adalah dari sudut
al-amr min haisul anwa'. Kita boleh kata hadza taqsim athani min haisul anwa'ul kalam. Al-amr perintah, wa nahy larangan, la tanzur atau la tashrab ma'i, la tashrab shay li atau la tashrab qahwati, la tashrab yansun. Jadi ketika itu apa yang berlaku, dia adalah satu ucapan dan ia adalah dalam bentuk larangan, dalam bentuk larangan. Kalau tadi iftah al-bab itu adalah perintah, sekarang kita masuk kepada yang kedua adalah larangan, iaitu la tashrab ma al-ma allazi amami. Okey, itu adalah larangan. Wa khabar, khabar adalah dia bukan perintah, dia bukan larangan, tapi dia menceritakan satu berita. At-tullabu ja'u, ja'at-tullab, itu adalah khabar, berita. Dia bukan perintah, dia bukan larangan, dia adalah berita. Wastikhbar, apa pula istikhbar? Minta supaya dihasilkan berita. Wah, apa dia tu? Istikhbar makna dia istifham, persoalan. Yalah, kita tanya soalan sebab apa? Sebab nak seorang tu perintah kita ke? Mana ada soalan untuk perintah kan? Soalan dengan tujuan supaya berlaku perintah atau berlaku larangan. Soalan adalah untuk mendengar jawapan. Jawapan mesti dalam bentuk berita. Siapa nama kamu? Masmuk. Akhirnya terkeluarlah jawapan, ismi khairun nizam. Tak, ismi khairun nizam, hal huwa amrun? La. Hal huwa nahyun? Abadan. Tak, ma huwa na'u jumlah ismi khairun nizam? Khabar. Tak, izan ucapan sebelumnya, masmuka, itu adalah talabul khabar. Dipanggil sebagai istikhbar. Meminta supaya berlakunya al-khabar. Maka sebarang persoalan itu adalah istikhbar. Jadi soalan masmuka itu adalah jumlah mufidah. Dan dia termasuk dalam kategori istikhbar. Jadi, wal kalam yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbar. Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Dari sudut yang lain, okey, maksudnya wa min haythu taqsimul akhar nastati' an naqul innal kalam yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Ni dari sudut yang lain pula. Maksudnya di sini Imam Al-Haramain Al-Juwayni ata bi salasati anwa', bi salasati anwa' atau bi salasati aqsam al-kalam. لأن الباب يتكلم عن أقسام الكلام فقد أتى بثلاث أنواع التقسيم فالتقسيم الأول من حيث أقل ما يتركب منه الكلام التقسيم الثاني من حيث أنواع الكلام والتقسيم الثالث من حيث معنى الكلام okay? ومن وجه آخر أي ومن حيث dari sudut apa? Dari sudut مراد الكلام yang diinginkan daripada satu ucapan itu, dia terbahagi kepada hakikah dan juga majaz. Dia terbahagi kepada hakikah dan juga majaz. Jadi setelah didatangkan tiga perbahasan itu, iaitu hakikah, yang kedua majaz, kita akan masuk kepada perbahasan tentang al-hakikah dan juga al-majaz. Kita akan masuk. Sebab kenapa? Kalau perbahasan sebelum ni taqsimul kalam sebelum ni, ismun wa fi'lun au fi'lun wa harfun au ada kaitan dengan istimak hukum ke? Tak ada. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbar. Ada kaitan dengan istimak hukum? Ada. Cuma ianya hanya berkaitan dengan amrun wa nahyun. Adapun khabar tidak terkait dengan
dengan istinbat hukum. Secara asasnya begitu. Walaupun kadang-kadang ada khabar yang boleh menjadi sumber untuk istinbat hukum apabila khabar itu memberi makna perintah. Dia sudah menjadi ada unsur majas di situ. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'ah. Itu adalah satu khabar. Wal walidat yurdi'na. Tapi maksud dia hendaklah dia sudah menjadi perintah. Hendaklah wanita yang menyusukan itu, dia hendaklah menyusu anak dia yang tempoh begian. Jadi dia sudah menjadi perintah dalam bentuk khabar. Tapi asal khabar, asal berita tidak memberikan perintah. Ja'at-tulabu, yakni yajibu ala tulab, ayat tu ja'at-tulab, yani dia mujarrad khabar. Ana faqat ahki lakal khabar wa la yustanbat min kalami ayu hukmin min al-ahkam. Okey, jadi maknanya yang berkaitan dengan istimbat hukum bagi taksim yang kedua itu hanyalah amrun wa nahyun. Adapun khabar, adapun istikhbar tidak ada kaitan secara jelas. Melainkan sekiranya khabar itu berbentuk khabar namun yang diinginkan bukan khabar. Ah, itu lain. Dia sudah jadi dalam kaedah dia panggil khabariyatul lafz insya'iyatul makna. Khabariyatul lafz insya'iyatul makna. Contoh kalau kita kata sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa maksud sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Allah telah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah menyelamatkan baginda daripada segala benda-benda yang tidak elok. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah telah berselawat ke atas baginda Nabi, ke atas ahli keluarga baginda Nabi dan Allah telah menyelamatkan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Sallama ay sallama al-habib alaihi salatu wasallam min kulli makruh. Okey, apa kategori ni? Amrun, nahyun, khabar, istikhbar? Apa kategori dia? Adakah dia amrun? Tidak. Adakah dia nahyun? Tidak. Adakah dia khabar? Ya. Dia cerita satu penceritaan. Allah telah berselawat ke atas baginda Nabi dan ke atas ahli keluarga baginda Nabi. Kata Fadilatul Syaikh Yusri bin Rushdi yang beliau tanya sendiri soalan ini kepada Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari. Kalau disebut apa namanya Rasulullah dan ahli keluarga Nabi, apa maksud ahli keluarga Nabi itu? Adakah kita tak suka bersahabat? Sebab bukan semua sahabat ahli keluarga Nabi. Lalu Syekh Abdullah Al-Ghumari kata bila sebut Nabi, sebut ahli keluarga Nabi, maksudnya adalah seluruh umat baginda Nabi. Jadi ahli situ bukan lagi bermaksud ahlul bait faqat wa innama huwa syamilun li jami' ummatil habib. Tapi kalau kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammad, ketika itu ahli sini adalah itratul habib, ahli keturunan baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Macam al-Fadhil Ustaz Said kita. Jadi ketika itu al-al di sini dia ada memberi makna, kadang-kadang memberi makna yang umum. Ahli keluarga baginda Nabi dan juga semua yang beriman dengan baginda Nabi. Kadang-kadang al-al boleh memberi makna apa namanya ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Baik, Allahumma sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah khabar. Ini adalah satu berita. Namun adakah kita nak menceritakan kepada orang yang Allah telah bersabda kepada Nabi? Ketika fa inna rasulullah, kita berkata sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa tujuan kita sebut selawat tu? Kita nak bagi tahu orang ke yang Allah Taala pernah berselawat kepada Nabi? Tak. Yang kita inginkan, ya Allah, sampaikan salam kami, ya Allah, berselawatlah kepada baginda Nabi, ya Allah, selamatkanlah baginda Nabi. Maknanya itu adalah doa. Permintaan kita kepada Allah. Tapi lafaznya adalah dalam bentuk khabar. Dia adalah khabariyatul lafz. Secara lafaz, bentuknya khabar. Tetapi yang diinginkan, insya'iyatul makna. Makna yang diinginkan adalah insya'iyah. Iaitu yang diinginkan bukan lagi khabar. Yang diinginkan adalah permintaan. Insya'i ini selain daripada khabar lah. Okay. Sama juga kalau kita sebut
Qala al-imamu syafi'i radiyallahu anhu. Qala al-imamu syafi'i radiyallahu anhu. Ada orang petikai. Hey, kamu tahu ke Tuhan dah redha beri imam syafi'i? Kalau sahabat betul. Sebab Al-Quran pun radiyallahu anhum waradu anhu. Okey, itu memang jelas. Allah Ta'ala dah sebut dah. Allah telah redha kepada semua sahabat Nabi. Dan semua sahabat Nabi telah redha kepada Allah. Satu apa? Satu mengkabah yang sangat besar. Satu pujian yang sangat besar daripada Allah kepada para sahabat Nabi seluruhnya. Itu sahabat Nabi. Sekarang Imam Syafi'i bukan sahabat Nabi. Tiba-tiba kamu duduk pandai-pandai sebut radiyallahu anhu. Allah telah meredai Imam Syafi'i. Kamu tahu ke Tuhan telah redai Imam Syafi'i? Dia kata, okeylah saya tukarlah. Ha, tukar apa? Rahimahullah. Ha, Allah telah merahmati Imam Syafi'i. Kamu tahu ke? Habis tu saya nak kata apa? Ha, kita pun nation. Akhirnya kita pun kata, nak kata apa? Mungkin dia pun entah nak kata apa eh. Okey, kalau orang bertikai kita begitu, kita kata, ya akhihi, radiyallahu anhu, ha, zahir, apa? Khabariyatul lafz insya'iyatul ma'na khabariyul lafzi insya'iyul ma'na. Dari segi lafaz, dia adalah khabar. Khabariyatul lafz, dia adalah satu khabar. Seakan-akan saya kata sebenarnya Allah telah redha pada Imam Syafi'i. Tapi memang tak betul saya sebut ucapan begitu. Walaupun saya beretikad begitu, berat hati saya begitu. Namun salah kalau sebut begitu. Sebab saya tak tahu wahyu. Saya tak dapat wahyu. Mana boleh saya menyatakan satu benda yang pasti tanpa wahyu. Jadi tak betul kalau saya inginkan adalah khabar. Tapi yang saya inginkan adalah makna yang bersifat insya'i, iaitu Allahumma irda sayyidana al-imam al-syafi'i. Ya Allah, redakanlah al-imam al-syafi'i. Ya Allah, redailah al-imam Asy-Syafi'i. Jadi ucapan radhiyallahu anhu itu adalah khabariyatul lafz insya'iyatul ma'na. Secara lafaznya dia bersifat khabar, tapi yang saya inginkan adalah makna. Jadi khabar secara asalnya dia bukan bersifat amrun wala nahyun, tetapi dia hanya semata-mata hikayah. Semata-mata hikayah. Namun kadang-kadang boleh juga khabar menjadi perintah, macam yang telah kita bawa contoh tadi. Istikhbar, soalan. Soalan memang tak jadi perintah lah. Takkan nama pula istibak hukum macam tu kan? Okey, yang akan menjadi tempat untuk istibak hukum yang jelasnya apa dia? Ha, kalau sebelum ni amrun wa nahyun, yang kedua adalah haqiqatun wa majaz. Sebab itu dalam kitab usul fiqh akan dibincangkan tajuk al-amr wal-nahyu, dan dia akan dibincangkan tajuk hakikah dan juga majaz. Jadi kita nampak, oh kenapa dibincangkan hakikah majaz eh? Sebab dia berkaitan dengan aqsamul kalam allati fiha istimbatul ahkam. Disitulah datangnya perbahasan berkenaan dengan aqsamul kalam, yang mana sangat penting perbahasan-perbahasan ini difahami untuk istimbat hukum. Jadi wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Dari sudut yang lain, ianya terbahagi kepada haqiqah dan juga majaz. Apa dia haqiqah? Okey, dibawa perbahasan kita pada hari ini. Qala rahimahullah azza wa jal fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ihi. Fal haqiqatu ma. Apa dia ma? Apa saja. Ayu syai'in. Ayu syai'in huwa dal murad? La. Taib, ma huwa muradul imam? Imamil haramain. Kullu syai'? La. Taib, ma huwa? Kullu lafzin. Jadi al-haqiqah di sini ma. Maksud ma ni asal dia kullu syai'. Asal dia semua benda. Tak kira ucapan, tak kira perbuatan, tak kira apa benda. Semua benda yang atas, yang wujud atas dunia ni semuanya namakan syai'. Lepas tu kalimah syai' ni adalah fihi taghawul fil ibham. Satu kalimah yang di dalamnya sangat ada unsur-unsur melampau dalam nak beritahu kepada orang yang kita tak nak beritahu. Ma fi jaybika syai'. Ya. Ana ma kazibtu wallah. Ana kalami sah syai'. Tapi dia tak jawab sebenarnya. Masmuk syai'. Ila aina zahib syai'. Ila syai'.
Ya satir ya Rab. Entah zalah oleh syait. Fi syait. Ah, syait ni dia panggil, dia pasal satu kalimah yang di dalamnya ada ibham yang sangat melampau. Ibham benda yang sama-sama yang sangat melampau. Tapi dia maknanya betul. Boleh try eh? Masmuk syait. Ila aina zahib? Ila syait. Kerana orang tanya saya, ila aina zahib? Ila makan minal amakin. Masmuk? Ya, ini ismu minal asma. Ha, itu, itu juga jawapan yang yang macam best, tapi memang tak best lah jawapan itu eh. Okey, sekarang kita masuk kepada ta'rif al-haqiqah tadi. Ma ai kullu lafzin, itu takdir akhir sekali eh. Walaupun asal dia ma di situ bermaksud syait, tapi yang dimasukkan bukan kullu syait, tapi masukkan adalah kullu lafzin. Baqiya ai baqiya hadha lafz ala mawdu'ihi. Lafaz itu kekal. Baik, kita masih menggunakan dia ala mawdu'ihi, berdasarkan makna yang telah ditetapkan oleh al-wad'u al-lughawi. Mawdu' ini bukan tajuk eh. Mawdu' di sini maksud dia ala al-wad'i al-lughawi. Ala al-wad'i al-lughawi. Apa dia al-wad'u? Apa dia al-wad'u al-lughawi? Al-wad'u al-lughawi adalah wad'u syai' lima'nan. Wad'u syai'in lima'nan. Kita meletakkan satu benda pada satu makna. Itu dipanggil al-wad'u al-lughawi. Mahadha? Mahadha? Kub. Kub. Kalimah kub dalam bahasa Arab maknanya apa? Wadah. Haza syai'. Haza syai' ismuhu kub. Yani al-lughatul arabiyah wada'at kalimat al-kub ala haza syai', ay ala haza al-ma'na. Ana fahimtu yani al-kub ibarah an ina' mustatil laysa fihi udhun. أو نقول ليس فيه عروة ممسك ليس فيه ممسك وهذا الإناء إنما استخدم لأجل وضع الماء للشرب. Ah, itu makna yang kita faham. Akhirnya makna yang macam-macam tu kau tidak panjang tu. Ana uridu syai'an mustatilan laisa fihi urwah wala udhun wudi'a fihi al-ma laisa li ajli siqayatil nabatat ولا لأجل سقاية الحيوانات إنما لأجل أن أشرب من الماء الموجود فيه. هل موجود في محلك؟ memang biasa dibuat beli buat filem lah ya. Okey. Kasna hal indaka kub. Jadi makna yang macam-macam tadi tu yang sepanjang alam itu di disimpulkan dengan kalimah al-kub. Ataupun al-ka's. Ada sami atau kalimat al-ka's. Kuais, kub am ka'as huwa-huwa. Amma hadha yusama finjan. Ini bukan pinggan, Ustaz. Pinggan bilogatina. Ini finjan bilogatil Arabiyah. Ina'un mustatilun fiha udhun. Fiha urwah. Fiha urwatun. Udia fiha al-ma' ghaliban ma' sakhin. Ghaliban ma' sakhin. Kan panjang tu takrif dah khalas yani eh. Hal indaka kubun fiha urwa udia fihi ma'un sakhinun ghaliban wa fi ba'd al-ahyan aydan yudha fihi ma'un barid. Wa hadha al-ma' laysa huwa li ajli laysa huwa illa li ajli an nashraba al-ma' minhu. Hal indak hadha shay' alladhi ana qultu innahu ina'un tahir li hi Allah. Ya ammi khalis al-kalam. Zihikna min kalamika at-tawil dah. Tapi apa apa jawapannya? Kul masyad hindaka ku hindaka ismu eh? Finjan amla. Dia kalimah finjan senang guna satu kalimah tu tu orang faham eh. Wad'u lafzi li ma'nan. Itu maksud dia al-wad'u al-lughawi. Bahasa meletakkan kalimah ini untuk makna apa? Makna ini untuk kalimah apa?
Okey, apabila kalimah itu digunakan oleh seseorang dan yang bercakap menginginkan makna yang telah ditetapkan oleh bahasa, maka ketika itu kalimah tersebut adalah haqiqah. Qala rahimahullah fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ihi. Fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ihi. Al haqiqah, setelah kamu bagi tahu al kalam yang qasimu ila haqiqati wa majaz, fa aqulu laka in turid, in kunta turid an ta'rif ma'na al haqiqah, fa aqulu lak al haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ihi, ay kullu lafzin baqiya ala al wad'i al lughawi. Ketika itu kalimah itu telah dianggap sebagai al haqiqah. Jaa at-tullabu. Sorry, naqul masalan jaa ra'aitu al-asad fi hadiqati al-hayawan. Ra'aitu al-asad fi hadiqati al-hayawan. Tayyib, kalimatul asad ala ayyi ma'nan wudi'a? كلمة الأسد وضع على حيوان مفترس معروف، على حيوان مفترس معروف الملقب بسيد الغابة. Contoh ya. Jadi bila saya sebut رأيت الأسد في حديقة الحيوان dan bila orang tanya saya, tayyib maziratan urid an astafih min hadratik, tayyib ma huwa al-asad fi kalamika hadha, ma ma'na al-alazi turid? Tayyib ya akhi, al-asad ma'ruf, al-asad ma'ruf, nahnu na'rifu al-asad wa lan nuhibbu an naqtarib min al-asad wa illa la sara al-asad akilan wa sirna ma'kul, sirna ma'kulan. Ya ambi, tayyib khalas, izan anta istakhdamta kalimat al-asad في المعنى الذي وضعته اللغة. إذن الأسد هنا حقيقة. Okay, itu adalah makna al-asad. Eh, makna al-haqiqa. ما بقي على موضوعه وقيل. أي هناك تعريف آخر للحقيقة. Okay, setakat ni ada yang tak faham? Setakat ni tak faham? Okey semua? Okey. Itu ta'rif kepada al-haqiqah yang pertama. Dan ta'rif itu sebut jelas marjuh. Okey. Ta'rif ini adalah marjuh. Sekarang Imam Al-Haramain mendatangkan ta'rif yang rajih. Dan beliau akan menceritakan tentang pembahagian al-haqiqah berdasarkan ta'rif yang rajih ini. Selepas ini. Ketika beliau sebut fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah, tahulah kita bahawa Imamul Haramain sebenarnya berpendapat dengan ta'rif yang rajih walaupun didatangkan kalimah qila sebelumnya. Wa qila mastu'mila fi mastulha alaihi minal mukhatibah. Jadi sekarang kita nak datangkan ta'rif yang kedua. Kalau ta'rif yang pertama tadi ما بقي على موضوعه فالحقيقة ما بقي على موضوعه. Ini ta'rif yang pertama dan ta'rif ini adalah marjuh. Nanti kita akan sebut kenapa dia marjuh. Waqil, dikatakan, bunyinya macam litadhaif kan, qila sini kerana litadhaif. Sebab biasanya qila ni digunakan untuk tadhaif. Kadang-kadang qila ini bukan litadhaif tapi lihikayah, limujarrad al-hikayah, semata-mata untuk kita semata-mata nak cerita kan, semata-mata nak mencerita. Dalam keadaan kita tak nak datangkan ismul al-fa'il bagi fi'il tersebut kan. Waji'a bihim, contoh waji'a bihim. طيب جاء اسد جاء طيب من الفاعل جاء
tidak didatangkan. Semata-mata adakah li tadhaif? Tidak. Jadi qila ini biasanya li tadhaif, tapi kadang-kadang bukan li tadhaif, tapi adalah untuk hikayah dalam keadaan tak nak diceritakan siapakah orang yang berkata tersebut. Nurid an nazkur ra'yahu wala nurid an nazkur sahiba ar-ra'y. Okey, waqil. Dan qil di sini adalah lil hikayah walaysa li tadhaif. Sebab kalau kita kata li tadhaif, dia akan bertemu dengan kalam Imam Haramain selepas ni. Sebab kalau la dhaif, mengapa Imam Haramain membahagikan ta'rif, membahagikan hakikah kepada lughawiyah, syar'iyah, urfiyah yang dia kena dengan ta'rif yang kedua, tak kena dengan ta'rif yang pertama. Nanti kita akan sebut. Sebab itu apabila kita nampak ada zahirnya bertembung, i'malul kalami awla min ihmalihi. Kaedah sekarang ni, tadi kata qila, qila li tadhaif. Tiba-tiba kenapa pula bahagi ke al-haqiqah berdasarkan ta'rif? Qil. Hai, Imam Haramain ni. Ni yang tension ni, Imam Haramain ni. Itu maknanya kita sudah mengatakan Imam Haramain berlaku benda yang tak betul pada utusan beliau, tulisan beliau. Okey, sekarang itu satu makna yang kamu faham. Memang berlaku pertembungan kalam di antara kalam Imamul Haramain Al-Juwayni. Sekali cakap macam ni, tiba cagah pula. Macam ni. Itu dianggap sebagai satu makna kita faham. Okey, ada tak cara kita nak pastikan kalam Imam Haramain ni tak berlaku kesilapan? Ada? Macam cara dia? Kita kata qila laysa li tadhaif. Qila ini adalah semata-mata mujarrad hikayah. Ma'a adam zikri qa'il qaul. Okey, kalau kita faham gitu berlaku tak ta'aruf? Tak berlaku. Okey, خلاص saya bina nahmil hadzal kalam ala hadzal makna. Sebab i'malul kalam aula min ihmalihi. Menjadikan satu kalam itu dapat berfungsi itu lagi baik daripada kita mengatakan kalam itu tak dapat berfungsi. Kalam ni bais, kita mesti kalam ni tertolak. Sebab menjadikan satu kalam itu berfungsi itu lagi bagus. Saya dulu peringkat awal pun begitu pening. Apa yang sebut kil? Tapi bila saya tanya kepada Syekh Said Syatu, kata beliau begitu. Kil ni mujarrad. Mujarrad adalah al-hikayah. Dan saya belajar sungguh perbahasan tentang macam mana kita nak gabungkan ucapan ini bila kajian tesis saya. Tesis saya berbincang tentang pendapat Imam Ar-Razi yang bercanggah dalam tiga kitab di sini. Al-Mahsul, Al-Muntakhab dan juga Al-Ma'alim. Oh, kita nak cari segala pendapat yang bercanggah. Lepas tu, macam mana kita nak katakan ia tak bercanggah? Kita zahir je bercanggah. Oh, letih. Jenuh mikir. Macam mana? Sebab zahir bercanggah. Akhirnya, bila kita fikir, kita cuba tak memohon kepada Tuhan, akhirnya banyak kita dapat jumpa jalan penyelesaiannya. Cuma adalah dua tiga ni yang kita boleh kata bisabab sabqil qalam. Masa nak tulis tu, nak tulis lain, tertulis lain. Sabqul qalam. Macam kita pun mesti bercakap pun kadang-kadang berlaku sabqul qalam kan. Nak kata astazin, kata istazin. Contoh kan. Nak kata astazin, kata istazin. Itu kan sabqul qalam. Dalam hadis pun disebut kan, bila satu orang yang terlalu gembira, dia kata apa? Anta abdi wa ana rabbuk. Bila satu orang yang hilang barang dia kat padang pasir kan, dia dah sampai dah tak tahu, dah habis dah barang dia. Unta dah tak ada dah. Kalau tak ada kenderaan, tak ada makanan di padang pasir, maknanya apa? Maknanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Perak tahu lah sebut qalu tu, dia tahu lah. Orang tu kita. Orang tu ni, orang ni dah qalu. Dah qalu inna lillahi. Jadi tiba-tiba Allah takdirkan unta dia datang balik. Dia punya gembira. Ya Rabbi. Dia kata gembira. Gembira sangat dia sampai dia kata, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Kamu hambaku, aku Tuhanmu. Li syiddatil farah. Tapi dia berdosa tidak? Tak. Sebab apa? Sebab dia berlaku sabqul qalam. Sebab gembira sangat sampai dia jadi terlepas cakap sampai tak kena. Tapi ma'zur sebab dia terlepas kalam. Terlepas apa? Dengan sebab sabqul qalam ataupun sabqul kalam. Baik, kita balik kepada ta'rif yang kedua ni. Waqil mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Pendapat yang kedua ini yang didatangkan dengan ucapan qil ini, mastu'mil
apa sahaja. Apa sahaja ni apa dia? Semua benda ke? Cawan, termasuk sekali rumah. Tak. Lafz. Maksud dia kullu lafzin. Ma di sini maknanya kullu lafzin. Ustu'mila yang telah digunakan dalam ucapan, ustu'mila fil kalam, yakni fima ay fil ma'na allazi. Ma di situ pula bermaksud makna. Ma awal-awal tu lafzun. Ustu'mila fima ay fil ma'na. Ma yang kedua bermaksud makna pula. Padahal ma tu kau ikutnya kullu syai. Mereka tahu mana tu? Ha. Sebab apabila kita perhatikan, itulah yang diinginkan oleh oleh al-musannif insya-Allah. Mastu'mila ay kullu lafzin ustu'mila fi ma ay fi kulli ma'nan. Ay fi ma'nan ustuliha alaihi, yang sudah ustuliha alaihi. Apa maksud ustulih? Uttufiqa alaihi. Istalaha maksudnya ittafaqa. Mastu'mila fi mastuliha alaihi, satu lafaz yang telah diguna pakai berdasarkan makna yang telah disepakati ke atas makna tersebut. Gunakan satu kalimah berdasarkan makna yang telah disepakati bagi kalimah tersebut. Minal mukhatibah. Ai hadzal istilah minal mukhatibah. Hadzal ittifaq masdaruhu al-mukhatibah. Apa dia tiba-tiba mukhatibah ni apa dia? Tak macam mukhatabah. Sebab dalam maktutab pengenalan ni dibariskan mukhatabah dengan baris atas. Tapi Fadilatul Syekh Said Syartu Afizahullah ketika baca kitab Ghaiyatul Ma'mul menyatakan kepada kami cara sebutnya adalah al-mukhatibah. Apa maksud al-mukhatibah? Takdirnya al-jama'ah al-mukhatibah. Al-jama'ah al-mukhatibah. Jadi kalau kita keluarkan takdir itu, dia akan jadi kullu lafzin ustu'mila fil ma'na alladhi ustuliha alaihi minal jama'atil mukhatibah. Dia akan jadi makna situ eh. Kullu lafzin ustu'mila fil ma'na al-mustalah alaihi minal jama'atil mukhatibah. Apa pula takdir yang kedua ni? Ha, dia nak bagi tahu satu lafaz yang telah diguna pakai pada makna yang telah disepakati oleh satu kumpulan yang berbicara. Mereka telah sepakat untuk menjadikan kalimah ini untuk makna ini. Ha, itu adalah ta'rif al-haqiqah. Maknanya, kalau ta'rif yang pertama tadi, apa dia al-haqiqah? Apabila satu kalimah diguna pakai pada makna bahasa semata-mata, tukar ke mana lain, dah dah tak jadi haqiqah dah. Okey? Kalimah al-ghait. Apa yang kita faham dengan kalimah al-ghait? Ha, nak sebut pun segan kan? Ma'ruf, gitu ya. Syait, yani. Haga. Wajadnahu kasiran fil hammamat. Ghait, yani. Diddul baul. Okey. Asal kalimah al-ghait dalam bahasa Arab adalah al-ardu al-mutmain. Al-ard al-mutmain. Atau nak kata al-ard al-mutmainnah. Tanah yang ha, al-mutmain apa? Tenang eh? Bila pula tanah tu bertenang? Ha, bila buka balik al-mutmain ada makna lain, iaitu maksudnya al-mutmain maksudnya an-nazil, tanah yang turun. Dia bukan tanah begitu, dia tanah dia ada nurun begitu. Menurun tu panggil apa dipanggil al-ghait. Tanah yang menurun begitu dipanggil al-ghait. Asal makna bahasa Arabnya begitu. Okey. Asal makna bahasa Arabnya begitu. Ya akhi, ta'al mai. Ta'al mai ila aina? Ila syai. Ma'zuratan
fasih muradaka bi syai taib ilal ghaid. Ya satir. Kita faham ghaid dengan makna kita faham. Buraz ya, ada salah panggil buraz ataupun ghaid tu. Ialah benda yang keluar. Saya pun dah bergayakan kan. Benda yang keluar sewaktu kita dalam dalam tandas ya. Kita kata fadli akhi ila al ghaib. Ya satir rajul qalilul adab. Arada minni an anzura halata ghaibi ya satir. Marah. Anta wallahi ghair muaddab. Anta hayawan. Bahasa tu. Anta mustahil ya akhi. Kaif? Yani ma fiish haga tanya la turi an turiyani shay'an ajmal min ghaitik. Marah tu kan. Kita ya, yani mahlan 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 mahlan. Anta za'lan leh? Ya, nam ana za'lan leh? Li'annaka turid an ara ghaitak. Zai ghait najis ya akhi. Ma'ziratan. Kawan tu kata ma'ziratan. Ana bisabab anni tarabbaitu fil fil badiyah fa kalami kalam al arab al awal. Fal ghait indana حتى لو فتحت القاموس ايضا الغائب معناه الارض ايه النازل انا اريد ان اخذك الى هذه الارض حتى نستريح ناكل حاجات المأكولات والمشروبات ونحن نتفسح في في, في هذه الارض النازله زعل ليه كتب لما هو قصدك هذا هو قصدي jadi kawan tu dia kata kawan yang yang ajak pergi ke ghaib dia kata إذن أنت يا حبيبي قد فهمت كلامي بالمعنى المجاز على التعريف الأول تعريف إيه؟ تعريف ورقات يا طيب معذرة بسبب أني قد تركت الورقات منذ فترة نسيت التعريف الأول ما هو التعريف الأول؟ كانت أغير مغاتي له يعني فهم غائد dengan maksud يا الشيء النجس القادش Kawan yang ajak ke ghaib tu dia kata qala al-imam al-haramain rahimahullah azza wa jall fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ihi idhan ana tahaddastu bil haqiqah wa fahimta anta ya ya man anta fahimta anta al ma'na al majaz li anna al ghaib wudi'a ala ma'na al ard al nazilah المطمئنة الأرض السهلة أما أنت فهمت إلى فهمت معنى عرفيا وهو البراز الخارج أثناء قضاء الحاجة إذن أنا تحدثت بالحقيقة وفهمت بي بالمجاز سبب الحقيقة ما بقي على موضوعه apa jawapan orang tadi badak tu atazakkar kalama imam al-haramain kata yang marah tu alam ya'til imam imam al-haramain ba'da hadha ta'rif ta'rif akhar wa kunna mazilna natazakkar kalam al-sharih inna ta'rif istani huwa rajih kata yang marah tadi orang Arab apa yang mula-mula yang ajak ke ghaib tu dia kata tayyib ma'zurat ana faqat hafiz ta'rif al-awwal ma huwa ta'rif al-thani ما استعمل في مصدرها عليه من المخاطبة yang diguna pakai oleh masyarakat sekarang ni sebab ghaib tu orang faham apa ya 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 arabi al-awwal ya arabi al-awwal alladhi madama fi fi asrihi al-qadim wa nahnu fi ay qarn ya ammi انت ما زلت مع ابي جهل وابي لهب وكنا الان في في القرن كام 20 ولا القرن 25 ولا ايه اوكي اوكي apa lupa dah kata okey tarikh yang kedua kata apa ma ay kullu lafzin طيب انا سمعت منك كلمه غائط طيب استعمل في مصدرها عليه من المخاطبه لو سالت اي احد من هذه القريه حتى في اي مكان min biqa'il ardi kalau tanya dia apa maksud ghaib apa yang dia akan faham ya ammi Allah yaftah alik haga dia hazil syai hadha syai al kharij wa anta taqdi hajatak haga kabira yani okey jadi maknanya saya telah memahaminya memahami kalimah ghaib tersebut
dengan makna yang telah disepakati oleh ahlul urf, jamaah mukhatibah. Maka ucapan saya ini hakikah, kamu itu yang majas. Kamu yang ajak saya pergi tengok ra'id, itu yang majas. Kamu maksudkan dengan makna bahasa dan orang dah tak guna dah makna tu. Sekarang pula kita hidup pada zaman yang orang tak guna dah kalimah tu. Orang guna kalimah ra'id dengan maksud benda tu lah. Jadi saya faham tu. Saya faham secara hakikah. Kamu faham secara majas. Dia kata, tak. Saya faham secara hakikah. Awak majas. Dia kata, majas apa? Saya yang hakikah, awak yang majas. Akhirnya satu orang datang. Eh, apa saya digaduh-gaduh ni? Dia, saya guna kalimah ra'id. Dia kata, saya guna sir majas. Saya kata, saya guna hakikah. Orang kata, tak. Dia guna sir majas. Kami cakap, sir hakikah. Orang ni kata, apa masalah ni? Awak faham macam mana? Saya faham dari segi tahlil yang pertama. Awak faham pula? Tahlil yang kedua. Eh, khalas. Izam fakatul jihad. Fala ta'urud. Bila arah sudah berbeza, maka tidak berlaku pertemuan. Awak faham dengan konsep tahlil yang pertama, tahlil yang pertama. Awak faham tahlil yang kedua. Jadi, kalau kedua-dua awak betul. Awak betul di sudut ini, awak pula betul di sudut ini. Selesai masalah. Khalas. Salim wa rawahil bait. Okey. Tahlil yang kedua ini maknanya, asal saja ada kumpulan yang sepakat pada satu makna, kalau makna itu digunakan berdasarkan makna yang disepakati sebut oleh ahli kumpulan tersebut, maka ia dinamakan sebagai al-haqiqah. Manakala tarikh yang pertama hanya menjadikan haqiqah pada makna bahasa saja. Okey. Saya buat contoh lain Ni bahasa Melayu Apa maksud tepung? Tepung, daqiq. Saya tak tahu Arab guna tak kita punya bahasa ni. Daqiq dengan maksud tepung. Qamh, tepung. Kalau kita lah orang Malaysia biasa-biasa ni, bila mak kita kata, mat, pergi kedai mat, beli sekilo tepung mat. Apa yang kita faham? Ya, tepung tu lah. Tepung buat cikodok, tepung buat cucanai. Okey, maknanya kita menggunakan kalimah tepung berdasarkan makna bahasa. Mai indal jamaah al-lughawiyah ad-daqiq ala ma'na al-ma'ruf, ala ma'na al-ma'ruf. Dalam satu situasi pula, geng-geng sat dadah ni. Syekh juga orang itu. Entah ada tepung tak, Syekh? Lama dah aku tak rasa tepung ni. Entah ada buat tepung tak ni? Agak-agak tepung apa yang dia nak? Tepung buat cikodok? Ke tepung apa? Dia nak dadah. Tak? Sebab dia orang dah pakat dia. Bila sebut tepungnya, itulah. Tak? Saya tak tahu orang Arab guna tak istilah tu. Tapi rasanya orang Melayu kita faham gitu lah. Bila geng-geng dadah, bila sebut tepung je, tahu lah benda tu lah. Jadi, apabila geng-geng dadah ni, kata, Ya akhi pula tadi, ya syekh. Dia pun dengan tazkirah sikit-sikit, dia berubah sikit-sikit lah Ya akhi, ada tepung tak? Kata ada. Tadi mak suruh bawa kedai. Nah, sini ni, nak makan cikodok ada boleh, tepung banyak. Lima sama-sama kaki dadah kan. Tapi yang seorang ni, dia gamak dia terlupa. Dia pun dah sepakat dah sebelum ni kan. Dia pun buat kumpulan, kita ni geng dadah kan. Kalau kita kata, ya akhi tak ada dadah, tidak. Tahu dia orang nanti. Kita tukar. Jangan guna dadah, guna tepung. Dia tepung maksud dia dadah. Okey, baik. Hakikah di sisi geng-geng dadah, dia tepung maksud dadah. Mai satu orang ni dia terlupa istilah tu sebab dia macam dah dekat nak bertaubat dah. Dia terlupa. Sebut tepung dia faham tepung. Orang ni kata, "Syen, tak ada tepung ah." Ada. Berapa banyak tepung yang tak punya? Sekilo. Woi, banyak tepung yang tak mahal ke? Ah, mahal dia. Ah, Nabi kat kedai belabak sini dah fadal. Dia tengok, "Woi, ini bukan tepung yang kita nak, Syekh. Ini tepung secara majas." Dia kata apa? Tak? Hilang lah demam ni. Dapat gaya ni memang habis semua setengah ni. Demam hilang lah. Ini tepung secara majas, Syekh. Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Nahnu qadittafaqna min qabl. Lama atlaqna kalimat ad-daqiq. فالمراد عندنا جماعة المخدرين الدقيق معناه ايه مخدرات
انت ليه كده؟ انت خالفت الاجماع. لا الاجماع ايه؟ انت خالفت الحقيقه ليه؟ زعل ليه؟ jadi apa yang berlaku? Geng-geng darah kata kamu telah tersilap. Kamu telah menggunakan kalimah tepung. Kamu faham secara makna majaz. Sebab tepung secara hakikahnya adalah dadah. Sedang dia bermunakasyah secara hakikah majaz kawan tu, datang mak kawan tu. Mak dia pun belajar sufi kat lu. Dia kata, hey, mana mandai pula tepung secara yang digunakan orang kampung daripada dulu lagi. Kalau buka kamus pun yang itulah artinya. Tepung-tepung lah, dadah-dadah. Orang beli tepung tak ada masalah. Orang beli dadah siap. Jadi tepung hakikah pada yang nak kita nak buat cekodok bagai ni. Dadah hang siap kata. Jadi dadah itu majaz. Menggunakan tepung pada kalimah untuk makna dadah itu majaz. Menggunakan tepung untuk makna cekodok, apa benda yang terhasil dengan sebabnya cekodok itu, itu hakikah. Jadi anak kepada makcik dia kata, mak minta maaf mak, kami ni jamaah. Jamaah eh? Ya Ali, jamaah khas sayang. Allah istahyaitu aku lelaki ya ummi hatta la tabki. Anti ma'a jamaah wa nahnu ma'a jamaah kaman. Jamaah iham mukhadarat. Mak dia terkejut, nangis mak dia. Jadi barulah mak dia tahu bahawa anak dia terbabit dengan dadah dan mereka telah mengistilahkan kalimah tepung dengan mana dadah. Sedangkan mak dia ingat anak dia orang soleh, tepung-tepung lah. Kenapa tepung mana dadah pula? Takutlah mak dia, takut anak dia ketangkap. Jadi ketika itu apa yang berlaku? Di sisi jamaah ahli lughah, tepung bermaksud tepung. Kalau faham tepung dengan makna dadah, itu majaz. Di sisi uruf masyarakat pun begitu. Tapi di sisi kelompok kaki dadah, menggunakan kalimah tepung dengan maksud tepung yang sebenar, itu majaz. Menggunakan kalimah tepung untuk makna dadah, hakikah. Jadi maknanya apa? Hakikah bukan semata-mata apa yang telah diputuskan oleh bahasa. Sebab tu nanti kita akan tengok selepas ni, fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah. Hakikah tu sama ada dari sudut bahasa atau main hakikah melihat kepada yang mencipta hakikah itu, yang meletakkan maknanya adalah orang bahasa ataupun syarak ataupun uruf setempat. Jadi hakikah itu tidak semestinya bahasa semata-mata. Tapi sama ada mungkin dari sudut bahasa atau dari sudut syariat atau dari sudut uruf. Itu takrif yang kedua. Jadi tahulah kita beza takrif pertama dengan takrif kedua. Jadi tepung ni hakikahnya apa? Kita kata makcik nak dari berjamaah yang mana? Minal mukhatibah. Min ayyi mukhatibat? Hunaka jama'an kasira ya ummi. Hunaka jama'an mukhatirat mislana. Mislahum. Itu dia panggil apa tu kaedah tu? Dia panggil iltifat, kau tak silap eh? Iltifat. Ataupun dia ada satu istilah lagi eh? Iaitu kita jangan sandarkan keburukan tu kepada kita. Walaupun contoh tu betul eh? Yang kita menggayakan bahasa si anak tadi, hunaka jama'an mukhatirat mislana. Tapi bila kerana kita yang bercakap, tak elok kita sandarkan benda kita. Kita mislahum. Lepas tu kalau kita baca dalam hadis, kadang-kadang kita jadi pelik. Kenapa sebut mislahum? Sepatutnya, contohnya, sepatutnya mislana. Tapi rupanya kerana tidak mahu disandarkan kejahatan tu kepada kita. Walaupun kita semata-mata menghikayatkan. Yang ini penting supaya kita menjaga. Contoh, tuan-tuan. Kalau kita beriman kepada Allah, kita bersyukur tuan-tuan. Tapi kalau kita tak beriman. Kalau kita tak beriman, ya saji. Kita tukarnya. Tuan-tuan, kalau kita beriman, tuan-tuan, kita masuk syurga tuan-tuan. Tapi kalau mereka tak beriman, mereka masuk neraka tuan-tuan. Kalau ikut ayat tu pelik orang. Kita, mereka pula. Kan ayat, kalau kita beriman, satu lagi, kalau kita tak beriman. Tapi nak kata kalau kita tak beriman, ya Allah, tak ingat, tak lepas. Orang Arab dia sangat meraihkan benda ni. Mungkin orang dalam bahasa Melayu kita tak raihkan sangat. Tapi orang Arab dia sangat menjiwai perkara ni. Lepas tu dia akan sebut, law kunna mu'minin fal jannatu maswana wa ma'wana walau kanu musyrikin
fannaru awla bihim. Ditukar tu eh. Dia panggil apa? Saya terlupa dalam balaghah dia panggil apa. Dalam hadis Rasulullah banyak kita akan jumpa contoh-contoh seperti ini. Ha. Balik pula bahasa kita. Jadi budak tu kata, "Makcik mak, di sana ada jamaah muayyanah. Jamaah tayyibin." Munaka jamaah. Ya, ni muskuisin. Okey. Jadi al-haqiqah di sisi mak lain, haqiqah inda jamaah muskuisin adalah dengan makna yang lain. Muskuisin ghair tayyibin Wal majaz, takrif majaz pula. Okey, kita dah selesaikan takrif haqiqah. Sekarang kita balik bertakrif majaz. Wal majaz, majaz lawan kepada haqiqah. Kalau tak didatang dengan kalimah ni pun kita dah tahu dah al-majaz apa maknanya. Berdasarkan takrif pertama, wal majazu ma lam yabqa ala mawdu'ihi. Kan? Kau ikut takrif pertama. Sebab takrif pertama al-haqiqah ma baqiya. Jadi majaz ma lam yabqa. Dan Imam Haramain mendatangkan takrif majaz dengan takrif yang pertama ini pada ucapan beliau, wal majaz ma tujuwiza bihi an mawdu'ihi. Ini berdasarkan takrif lawan bagi takrif hakikah yang pertama. Hakikah berdasarkan takrif pertama, ma baqi ala mawdu'ihi. Apa lawan dia? Bahasa mudahnya, ma lam yabqa ala mawdu'ihi. Cuba Imam Haramain tukar sikit dengan beliau menyatakan, wal majaz ma tujuwiza bihi an mawdu'ihi. Ma tujuwiza bihi. Satu benda yang dipindahkan. Satu benda. Benda tu mana satu? Kullu kalimatin, kullu lafzin. Tujuwiza bihi, kalimah itu sudah dipindahkan daripada makna bahasanya. Ma tujuwiza bihi an mawdu'ihi. Ay nukilat hazihil kalimah min ma'nahu al-lughawi ila ma'nan akhar. Sawa'un kana hazal ma'na urfiyan am syar'iyan. Apabila satu kalimah itu dipindahkan daripada asal makna bahasanya, kita tak guna, kita pergi guna dengan makna yang lain. Tak kira lah makna dari sudut syarak atau makna segi uruf, maka itu adalah majaz. Jadi takrif majaz yang didatangkan dalam matan warakat kita adalah merupakan lawan bagi takrif al-haqiqah secara definisi yang pertama. Haqiqah dulu definisi kan? Okey, al-majaz ini takrif bagi al-haqiqah. Jadi di sini kalau orang ketika Imam Haramain ni macam nampaknya dia, macam Imam Haramain ni lebih setuju dengan takrif yang pertama ni. Sebab beliau hanya mendatangkan takrif yang pertama, tak datangkan pula takrif yang kedua bagi al-majaz. Kenapa tak sebut wakilah macam takrif al-haqiqah tadi? Tiba-tiba lepas ni sebut fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah. Sedangkan takrif pertama, fal haqiqatu ma hiya illa lughawiyyatun faqat. Kalau ikut takrif pertama kan, ma hiya illa lughawiyyatun faqat. Hai, kenapa pula Imam Haramain tidak mendatangkan takrif kedua bagi al-majaz? Ini menunjukkan Imam Haramain lebih setuju dengan takrif yang pertama, tapi bercanggah dengan kenyataan selepas ini. Fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah. Ha, nak buat macam mana? Ha, dia akan balik kepada kita nak pilih yang mana. Nak batalkan ucapan beliau, nak kata ucapan beliau salah, atau kita nak kata ucapan beliau betul? Dah, sikap kita, konsep kita, kita kena cuba sedaya upaya untuk memastikan ucapan tu betul. Okey, kalau ucapan betul, apa jawapan dia? Jawapan dia kata, sekolah Imamul Haramain arada faqat hikayata ahadi ta'rifain walam yurajjih ahadahuma ala al-akhar bidalil annahu ba'da zalika rajjah at-ta'rif al-awwal fi qawli fal haqiqatu imma syar'iyyah lughawiyyah wa imma syar'iyyah wa imma urfiyyah fa hadhihi al-kalimat fuhima minha anna al-imam al-haramain al-juwayni rajjah at-ta'rif al-awwal ala at-ta'rif al-thani fa bina'an ala hadha at-tarjih fahimna anna al-majaz تعريف المجاز المذكور في الورقات ما هو إلا مجرد نقل أحد التعريفين ما أنه لم يعتقد
bi rujhani hadha ta'rif, sah. Kan? Kan senang kalau kita faham gitu. Baik, ah, namanya ta'rif majas di sini adalah semata-mata Imam Ramai nak mendatangkan contoh ta'rif bagi al-majas. Bukan nak mengatakan inilah dia ta'rif yang benar bagi al-majas, sebab dia akan bercanggah dengan ucapan beliau selepas ni. Apa dia majas? Berdasarkan ta'rif yang pertama, matujuwiza bihi an maudu'ihi, sebarang kalimah yang sudah dipindahkan daripada makna bahasanya. Kenalah dengan ta'rif yang pertama. Okey, kalau berdasarkan ta'rif yang kedua, yang ta'rif kedua ini adalah rajih di sisi Imamul Haramain Al-Juwayni. Kita nak kata apa? Senang. Okey, apa ta'rif akhirkah? Berdasarkan ta'rif, berdasarkan definisi yang kedua. Mastu'mila fi mastulih alaihi minal mukhatibah. Hah? Senang je, lawalkanlah. Mastu'mila ay ma, sebab kita sebut ma lam yusta'mal, boleh tak? Fi ma ustulih alaihi minal mukhatibah. Atau kita lajak sikit, mastu'mila fi ha ghairi mastu'mila. Ha, betul? Mastu'mila fi ghairi mastulih alaihi minal mukhatibah. Mastu'mil ay kullu lafzin ustu'mila fi ghairi al-ma'na al-mustalah alaihi minal jama'atil mukhatibah. Jadi itu adalah ta'arif yang kedua bagi al-majaz, dan itulah ta'arif yang sebenarnya dipilih oleh Imam Al-Haramain, walaupun beliau tidak datangkan ta'arif itu dalam dalam kitab waraqat beliau. Mas ma mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Majaz adalah sebarang kalimah yang digunakan pada makna selain daripada makna yang telah disepakati oleh kumpulan yang berbicara. Kumpulan tertentu tadi. Okey, berdasarkan ta'rif kedua bagi al-majaz dan ta'rif yang kedua bagi al-haqiqah, keluarlah ucapan beliau seterusnya. Fal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah. Haqiqah ini, maka kesan, fa'zir fa'u tafri' eh? Maka kesan ataupun yatafarra' min at-ta'rifi tsani lil haqiqah anna al-haqiqah imma lughawiyyah wa imma syar'iyyah wa imma urfiyyah. Daripada ta'rif yang pertama bagi al-haqiqah, terhasillah keputusan bahawa al-haqiqah ni kadang-kadang dia adalah secara bahasa. Maknanya dianggap haqiqah melihat daripada al-jama'ah, al-mukhatibah, al-lughawiyah. Kalau semua ni orang-orang bahasa, apa khabar tuan? Sihat. Apakah maksud tepung tuan? Macam yang kita faham. Sebab tepung dari segi bahasa begitu. Maka tepung di segi bahasa adalah tepung yang kita faham. Maka tepung secara hakikat adalah itu maknanya. Kalau guna tepung dengan mana lain, minta maaf tuan, tuan telah menggunakan majas. Sebab kita ni semua geng bahasa. Di sisi orang dadah pula, tak. Apa dia tepung? Tepung di sisi orang-orang dadah bermaksud dadah. Adapun tepung dengan maksud tepung yang yang dipahami oleh orang lain, itu adalah majaz. Jadi berlaku hakikah dia, contoh tadi dari sudut bahasanya, jadi hakikah. Maksudnya menggunakan tepung dengan maksud tepung di sisi orang bahasa, itu hakikah. Menggunakan tepung pula dengan makna dadah di sisi orang bahasa, itu adalah majaz. Tapi di sisi orang dadah pula, menggunakan tepung dengan makna dadah, itu hakikah. Tapi menggunakan tepung dengan makna tepung yang dipahami oleh orang bahasa, itu adalah majaz. Fal haqiqatu 'inda lughawiyyin majazun 'inda ahli al-'urf wal haqiqatu 'inda ahli al-'urf majazun 'inda ahli al-lughah. Okey? Jadi kalimah itu kadang-kadang dia hakikah dari satu sudut, dan kadang-kadang boleh dipahami dia adalah majaz dari sudut yang lain. Kita kata tepung dengan maksud tepung yang dijual di kedai itu hakikah. Tepung dengan maksud tepung yang dijual di kedai itu adalah majaz. Tepung dengan maksud dadah itu adalah hakikah. Tepung dengan maksud
dadah itu adalah majaz. Ha, orang kalau dengar ucapan ni kata khalas anta majnun. Kaifa taqul inna ad-daqiq 'ala al-ma'na al-lughawi haqiqa wa huwa aydan majaz wa kaifa taqul bi anna ad-daqiq 'ala ma'na al-mukhaddarat haqiqa thumma taqul ya majnun anna ad-daqiq ala ma'na al-daqiq al-ma'ruf al-muba' fi al-mahalla kilo bi 5 jenis masalan majaz anta majnun. Kita kata laisa hunaka junun wala ayu haga fa aisu inni qultu inna ad-daqiq ala ma'na al-ma'ruf fa innahu haqiqatun 'inda ahli al-lughah wa majazun 'inda al-muqaddirat anta al-majnun wa lastu ana. Okay. Jadi selesai. Baik kita tahu. Oh, dia nisbi dia panggil. Fa fal amru nisbi bin nisbati ila ahli lughah. Menggunakan kalimah tepung dengan maksud tepung itu hakikah. Tapi dari sudut bin nisbati ila ahli al-mukhaddirat ahli al-mukhaddarat menggunakan tepung dengan makna tepung majaz. Habis apa yang hakikah? Menggunakan tepung dengan makna dadah. Tanya orang bahasa dah, menggunakan tepung dengan makna dadah majaz, bukan makna hakikah. Apa yang hakikah? Menggunakan tepung dengan makna tepung. Jadi fal hakikah imma lughawiyah, dari sudut bahasa. Di sisi orang bahasa, apa yang dipersepakati itulah hakikah. Selain daripada itu, itu adalah majaz. Wa imma syar'iyah, kadang-kadang dia adalah bersifat syarak. Yang menjadikan kalimah itu dengan makna tertentu adalah syarak. As-salah contohnya. As-salah tu fil lughah bermaksud doa. Tapi as-salah di sisi syariat Islam adalah maksudnya ha, af'alun, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim ala syurutin muayyanah masalan. Jadi ketika itu apa yang berlaku? Solat sudah ditukar maknanya daripada makna bahasa kepada makna syariat. Ya akhi salli ya akhi. Lepas tu dia angkat tangan, ya rab ya rab. Kira. Ya akhi anta lam tusalli al-maghrib ba'du. Qum ya akhi. Ah ana lam usalli isya' ba'd. Kuais ini zakartani. Ana lam usalli isya' ba'du haitsu inni kharajtu li irsali Syekh Said ila Syaqqah Gadida. Suma ataitu ilaiku fa dakhaltu al-hammam. Akid kharaja minni syai'. Falam atawadda fa lam usalli isya' ba'd. Ya akhi kum salli. Ya Rab, ya Rab. Ya Rab, salli ya ammi. Kabbir ala tul. Waqra al-Fatiha. Jadi ketika itu, salat dengan makna bahasa, ya Rab, ya Rab. Berdoa. Tapi Nabi SAW datang dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, ha, wa aqimu salat. Maksudnya apa? Ya Rab, ya Rab. Tak. Kum ya akhi li salat. Salat zul asri maghrib isya' subuh. Tahajjud, qiyamil lail, ayy haga. Jadi maknanya apa? Maknanya sudah ada makna syarak. Yang makna syarak itu berbeza pula dengan makna bahasa. Jadi ketika itu, kalau syariat Nabi SAW menyuruh kita, ya fulan, kum, fasalli, dia pun, ya Rab, ya Rab. Apa orang kata? Laqad fahimta 'ala al-ma'na al-majazi. Ma'anna Rasul arada al-ma'na al-haqiqi. Kata dah. As-salatu lughatan ad-du'a. Izan ana istakhdamtu al-ma'na al-haqiqi. Kita kata taib. As-salatu fi syari'ah wa du'a la. Huwa af'alun wa aqwalun. Kaza wa kaza wa kaza. Izan as-salatu haqiqatan af'al wa aqwal al-makhsusa. Wa laysa du'a. Jadi orang kata khalas la tusyajir birraha shoya birraha anta sah wa anta kaman sah leh ana bas sah wa khata zai ana sah wa huwa sah kaifa akunu sahih wa huwa aidan sahihan wa huwa aidan sahih ya wa imma ana sahih wa huwa khata wa imma huwa sahih wa ana khata wa huwa mustahil. Kata orang tadi, kita tidak sabar. Kamu bila sebut solat dengan makna sembahyang, kamu kata itu hakikah di sisi syariat. Ini hakikah syar'iyah. Orang tadi bila dia kata
solat dengan maksud doa, dia adalah hakikah lughawiyah. Jadi sembahyang di sisi ahli syariat dengan makna doa itu majaz. Sembahyang as-salatu berdasarkan makna sembahyang kita faham di sisi orang bahasa itu adalah majaz. Maknanya di sana ada hakikah syar'iyah. Di sana ada hakikah lughawiyah. Dan yang terakhir wa imma urfiyah. Di sana ada hakikah dari sudut uruf. Bahasa sebut lain, uruf sebut lain. Apa dia uruf? Uruf ni maknanya penggunaan, isti'mal al-mujtama'. Contoh kalimah ad-dabbah. Kamus ad-dabbah, buka kamus. Kullu ma yadibbu 'alal ard. Setiap benda yang bergerak di atas muka bumi. Izan ana dabbah wa anta aidan dabbah wa an-namlu dabbah wa as-su'ban dabbah wal jamal dabbah as-sayyara dabbah kullu shay'in masha 'alal ardi dabbah. Tafadhal ya dabbah ta'al. Sebut itu sekali penampar Zeus. Sebut sekali buat ni. Ana entre ta latam tani le. Lima latam tani. Ana mukti. افتح القاموس يا اخي الدبه كل ما تمشي على الارض ولا تطير تطير ولا تمشي امشي اذا انت دبه ثاني ليه لان الدبه حمار كده الدبه حمار انت قلت اني حمار طيب خذ ثاني باقي شيء lagi kan يا ابو يبلكو orang sudah tak guna makna bahasa penggunaan setempat menggunakan kalimah dabbah dengan maksud himar. Jadi apa yang berlaku? Berlaku hakikah urfiyah. Guna kalimah dabbah dengan maksud keledai itu adalah hakikah urfiyah. Tapi menggunakan pula kalimah dabbah dengan maksud keledai di sisi ahli bahasa, indal lughawiyyin, itu adalah majaz. Sebab ad-dabbah laysa himaran faqat ya akhi, anta kaman dabbah. Khus arba'ah kata orang tadi kan. Sekali lagi kurang ajar kata anta qalilul adab. Jadi apa yang berlaku? Kerana salah faham. Orang ni guna kalimah sendiri dari sudut bahasa. Orang ni faham hakikat dari segi uruf. Ini sebab tu kadang-kadang bila kita tengok ada benda yang macam bercanggah, nanti lo sabar, takut dia guna dengan maksud lain, kita guna, kita faham dengan maksud lain. Subhanallah. Uruf kadang-kadang berbeza. Kalimah ad-dabbah dengan maksud keledai itu adalah uruf orang Mesir. Tapi kalau belah-belah Iraq ni, cerita dulu ni, saya tak tahu lah sekarang macam mana. Tapi di Mesir macam lagi sebut dabbah tu maksud dia keledai. Dabbah tu maksud keledai. Tapi di Iraq pun tak silap ni, dululah, sekarang saya tak pergi Iraq, tak tahu apa cerita dia orang. Ad-dabbah di sisi orang-orang Iraq adalah merujuk kepada kuda. Lain pula. Ini uruf kadang-kadang berbeza daripada setempat ke setempat. Jadi menggunakan kalimah dabbah di sisi orang Mesir dengan masuk kedai itu hakikah. Tapi di sisi orang apa namanya, orang Iraq, menggunakan kalimah dabbah dengan maksud kedai itu majaz. Sebab di sisi mereka ad-dabbah hakikatun min haisul urf, hakikatun fil faras la fil himar, bi khilaf ahli Misr, fa inna ad-dabba indahum fil urf huwa al himar la al faras. Jadi kadang-kadang di antara uruf dengan uruf juga berbeza. Okey, kita berhenti setakat ya Rabbi ya Satir, aku sebelah dah ni tak demam. Khairan insyaallah. Khairan bi iznillah. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu untuk kita berehat. Nanti insya-Allah minggu depan kalau ada umur kita sambung balik. Cuma konklusi dia, hakikah ada tiga. Majaz ada berapa? Dah hakikah ada tiga, majaz ada berapa? Tiga. Hey, ini tarikh pertama ke tarikh kedua kata majaz ada tiga ni? Tak ada kedua. Kalau tak ada pertama, adakah hakikah syar'iyah, hakikah urfiyah ni? Tak ada. Adakah majaz
syar'i majas, sorry. Ada majas syar'i, ada majas urfi. Ada, tapi tidak ada majas lughawi. Berdasarkan takdir yang pertama, tidak ada majas, tidak ada majas lughawi. Tidak ada majas lughawi, ya. Sorry, minta maaf. Dah ada majas sorry. Al-haqiqah intazin. Majazun. Betul? Tak ada majas di sudut lughah. Yang hanya ada adalah majas dari sudut syarak dan majas di sudut uruf. Sebab hakikah apabila kena dengan lughah, apa yang bercanggah dengan lughah, itu barulah dianggap majas. Jadi kita boleh tulis ni kita tulis, kita try tulis supaya ingat, eh? Dalam pembacaan-pembacaan sebelum ni tak pernah terfikir benda ni, eh? Fabina'an bina'an ala at-ta'rif al-awwal, fabina'an ala at-ta'rif al-awwal lil-haqiqah. نقول فبناء على التعريف الأول للحقيقة نقول لا مجاز لغوي، لا مجاز إلا في، لا مجاز إلا مجازا، لا مجاز إلا مجازا syar'iyan wa urfiyan. Fabina'an 'ala at-ta'rif al-awwal lil haqiqah naqul la majaz illa majazan syar'iyan wa urfiyan. Betul ke ayat tu, eh? صح لان الحقيقه على التعريف الاول فقط حقيقه لغويه فليس هناك حقيقه شرعيه ولا حقيقه عرفيه اذا الحقيقه هو اللغويه فقط طيب غير اللغه ما هو المجاز فهو مجاز طيب مجاز شرعي ومجاز عرفي ان شاء الله تعالى فبناء على التعريف الاول للحقيقه نقول لا مجاز إلا مجازا شرعيا وعرفيا فقط بخلاف التعريف الثاني بخلاف التعريف الثاني للحقيقة فسمى مجاز لغوي ومجاز شرعي ومجاز عرفي okay. فبناء على التعريف الأول للحقيقة نقول لا مجاز إلا مجازا شرعيا وعرفيا فقط بخلاف التعريف الثاني للحقيقة فثم مجاز ثم مثل هناك فهناك أي فثم أي فهناك فثم مجاز لغوي ومجاز شرعي ومجاز عرفي okay. هذا وصلى الله وسلم على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Siapa yang ada nak tanya soalan boleh tanya direct dekat saya lepas ni, eh? Supaya saya tak nak mengambil masa. Siapa yang nak pulang ke rumah, saya segera.
Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimah zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafir. Allahumma salli salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin على أسعى مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.